Ya pemirsa, terkait rencana perusahaan daerah atau Perusda Provinsi Bali yang akan mengelola Taman Budaya Art Center Denpasar, ternyata ini menuai beberapa kritikan atau tanggapan dari berbagai pihak. Nah, seperti apa tanggapan yang dilontarkan masyarakat, dan salah satunya saat ini saya tengah bersama dengan seorang dia adalah Bapak Ana Agung Gede Rake. Pak Agung, bisa dijelaskan seperti apa terkait rencana perusahaan daerah jika Taman Budaya Art Center Denpasar itu dikelola oleh perusahaan daerah? Seperti apa tanggapannya Bapak sebagai budayawan? Proses itu, kalau saya sendiri tetap simpel saja saya berpikir, berawal daripada pendirian dari Taman Budaya itu, yaitu ada visi misinya. Visinya apa, misinya apa. Visi kita akan kedepankan bahwa Pak Profesor Mandro sebagai budayawan Bali yang betul-betul memahami sekali tentang kebudayaan Bali. Ya, dapat dikatakan dari akar-akarnya sampai perkembangan dan ke depan, beliau sudah memikirkan jauh daripada kita-kita sekarang. Bahwa ke depan bagaimanapun juga Bali terbuka untuk masuknya bangsa-bangsa lain, tidak hanya dari Asia Tenggara saja. Itu kan sudah pengalaman sebelumnya. Itu latar belakang budayanya sama. Tapi sekarang kan dihadapkan dengan ke depan yang lebih kompleks. Nah, budaya global ya, seperti sekarang kita ada. Nah, beliau sudah punya. Bagaimana kita ke depan mengantisipasi agar Bali tetap Bali. Nah, Bali tetap Bali dalam arti kebudayaannya yang harus utuh. Ya, walaupun mengalami dinamika, tetapi itu kan sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Tetapi tetap identitasnya budaya Bali. Nah, itu ke depan bagaimana mempertahankan ketahanan kearifan lokal. Nah, akhirnya misinya apa? Nah, inilah dibangun art center itu. Art center, pusat kesenian dan budaya secara umum. Kemudian bisa disebut juga wardi budaya, pengembangan kebudayaan. Taman budaya, tamannya seni budaya itu. Nah, akhirnya lantas begini. Akhirnya beliau punya ide. Itu ada penggalian, digali potensi-potensi budaya, seni yang ada di Bali. Iya, keseluruhan dari tingkat dasar sampai dengan yang teratas itu digali. Kemudian itu dibina. Digali, dibina, ya, dikembangkan dan kemudian dilestarikan. Bayangkan itu konsepnya yang luar biasa, adiluhung. Nah, itu kita harus luar biasa apresiasi, hormati apa yang telah dievaluasi dari bawah sampai ke provinsi. Ke provinsi aja dulu, janganlah ke luar negeri dulu, ke luar daerah, provinsi aja. Itu sudah luar biasa, bayangkan untuk mencari sampai sejauh itu. Berapa tenaga, berapa biaya dihabiskan oleh pelaku seni, termasuk masyarakat yang membackup semua kegiatan itu. Tetapi tidak pernah merasa mereka rugi. Berapa material dihabiskan. Jangan berharap kalau ke Pesta Kesenian Bali untung ya. Jangan berharap untung. Untungnya apa? Rasa. Olah rasa di sana. Kepuasan masyarakat Bali kan ini. Rasanya puas. Karena berkesenian itu digerakkan oleh rasa keindahan. Terkait itu rencana perusahaan daerah itu untuk mengelola Taman Budaya Art Center itu seperti apa? Iya, terkait dengan perusahaan daerah untuk mengelola Taman Budaya. Ya, kalau mengelola Taman Budaya yang namanya perusahaan, kita kata kuncinya dia kan perusahaan. Kalau perusahaan, hitung-hitungannya untung dan rugi. Ya, jelas untung dan rugi. Perusahaan mana mau rugi? Dia tidak mungkin jong-jong ke sana, saya siap rugi. Kalau mau begitu, tolong bantu pengembangan art center yang sebagai pusat aktivitas budaya orang Bali, sumbanglah kalau perusahaan. Jelas punya profit kan, punya keuntungan, punya modal. Sumbangkan kepada kemajuan art center. Mau jadi sponsor, itu baru bagus. Jangan dikelola. Kalau mau ngelola, ya sederhana aja kita berpikir. Art center kan punya pegawai. Pegawai itu yang diloloskan, yang bekerja di sana, kan mereka juga yang punya kemampuan, kapasitas di bidang seni budaya. Mereka aja sudah cukup kalau masuk kita. Mereka jadi apa penonton kan? Yang terjadi tumpang tindih.
apa? Tugas. Nah, itu enggak cocok itu. Mereka harus berpikir, enggak mungkin dia mau rugi. Nanti takutnya ke depan. Kalau sudah perusahaan yang mengelola, kalau sudah labelnya perusahaan, kabupaten, kota, dia akan berpikir. Iya, itu perusahaan, dia bicaranya pasti untung dan rugi. Bisa enggak datang mau apa? Iya, ada dampaknya berarti ya. Oh, dampaknya luas sekali, hati-hati dong. Hati-hati, jangan. Yang sudah 36 tahun kita lakukan, tidak ada apa-apanya. Nah, bagus kan berjalan. Masyarakat datang ke art center berduyun-duyun. Kan kemudian ada topnya, ada yang modelnya yang dicari bersama, sehingga agak apa banyak orang datang, kadang-kadang sedikit pengunjung, kan tergantung materi yang disajikan. Itu wajar kan? Tetapi tetap manajemennya, jangan manajemen perusahaan dipakai. Ya, harapannya terakhir, Pak Agung bisa dijelaskan mungkin kepada masyarakat, seperti apa harapannya Bapak sebagai budayawan dan masyarakat? Ya. Saya mengajak seluruh masyarakat, terutama para seniman, budayawan, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, marilah kita man. Apa yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, salah satu diantaranya yaitu pusat ya, pelestarian, pengembangan, penggalian yang dilakukan lewat media Pesta Kesenian Bali, dan kemudian fokusnya apa endingnya itu penilaiannya di art center kita, ya kita syukuri sudah punya itu. Mari kita selamatkan, mari kita lestarikan. Tanggung jawab masyarakat Bali, bukan pemimpin Bali saja, masyarakat Bali kita jaga itu, kita lestarikan. Belajar menghormati warisan budaya leluhur itu akan menjadi jati diri bangsa kita, khususnya orang Bali. Art center kalau begitu, taman budaya, orang Bali lah sudah kena itu. Itu identitas itu, jati diri orang Bali. Sehingga disebut orang Bali pintar nari, pintar megamel kan, walaupun tidak keseluruhan. Karena punya tamannya. Taman budaya, art center, di budaya itu sama, tapi mempunyai arti yang kompleks. Itu menjadi, apa namanya itu, ikonnya orang Bali. Nah, warisi itu kembangkan ke depan, jangan macam-macam lah. Kalau mau, jangan dianggap, bandingkan museum dengan galeri ya. Kalau di museum kita, mereka khusus ya untuk mengenal apa isi museum, tak usah bayar, mengenal apa isi dari kebudayaan mereka dari awal sampai mereka nikmati sekarang. Kemudian galeri nyari untung, tamu ke sana mau berapa dolar silakan, art center jangan main dolar. Berikan masyarakat masuk bebas, jangan masyarakat dikekang, bayar ini, bayar itu. Art center nanti tidak akan menjadi pusat interaksi masyarakat Bali, kalau itu dikelola tidak seperti yang sudah jalan. Terakhir, kalau mau memang profesionalisme, mari kita tingkatkan, berikan pendidikan, pencerahan karyawan kita yang di art center. Ya, terima kasih Pak Gung atas informasinya. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama seorang budayawan. Beliau adalah Bapak Anak Agung Gede Rake. Saya Pak Widya dan Alit Setiawan, kini kembali ke studio.